Sidoarjo, atau yang dikenal dengan sebutan Kota Delta, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Di kota ini, terdapat sekolah yang unggul dan terkenal, yaitu MAN Sidoarjo. MAN Sidoarjo menjadi sekolah Islam negeri satu-satunya di Sidoarjo. Terletak di pusat kota, membuat madrasah ini memiliki lokasi strategis yang mudah dijangkau dan dekat dengan sejumlah fasilitas kota. Tidak hanya itu, sejumlah keunggulan dan prestasi yang pernah dicapai membuat sekolah ini semakin dikenali masyarakat Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN Sidoarjo mempunyai visi terwujudnya lulusan madrasah yang berilmu, berkarakter, unggul dalam prestasi dan peduli lingkungan. Sebagai madrasah rujukan di Kota Sidoarjo, MAN Sidoarjo berupaya mempersiapkan generasi yang unggul, memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dan memiliki perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah. Pembinaan akademik dan non-akademik dalam berbagai kegiatan yang menjadi harapan utama untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di berbagai bidang untuk menjadikan generasi berkarakter yang berdasarkan nilai-nilai Islam. MAN Sidoarjo memberikan pembinaan akhlakul karimah, pembinaan sholat berjamaah, murattal dan pembinaan tahfidz Al-Qur'an yang dilaksanakan bagi seluruh siswa-siswi MAN Sidoarjo. Selain dari itu, MAN Sidoarjo juga menyiapkan asrama bagi siswi putri yang akan diberi pembinaan agama dan akademik lebih intensif di Pondok Pesantren Al-Hikmah MAN Sidoarjo. Insyaallah, MAN Sidoarjo akan siap mewujudkan generasi hebat bermartabat sebagai harapan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki beberapa kegiatan berbasis agama, membuat MAN Sidoarjo menjadi sekolah yang unggul dalam mendidik serta membangun karakter siswa dan siswinya menjadi pribadi yang berakhlak karimah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Melalui program BTQ, Murattal Al-Quran, dan sholat duha berjamaah. Media yang digunakan untuk pembelajaran sehari-hari juga beragam, seperti ruang kelas, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Tidak hanya itu, dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan dapat mendukung semua siswa-siswi MAN Sidoarjo untuk belajar lebih nyaman dan lebih giat lagi. Selain banyaknya kegiatan yang berbasis agama, sejumlah prestasi kerap digapai oleh siswa-siswi MAN Sidoarjo, baik dalam bidang akademik yang digapai melalui kelas olimpiade hingga ekstrakurikuler yang mendukung untuk kejuaraan dalam bidang non-akademik. Hal ini tentu membuat MAN Sidoarjo semakin terpandang di masyarakat dan menjadikan MAN Sidoarjo sebagai salah satu pilihan sekolah favorit. Hal itu dibuktikan dengan adanya lebih dari 1.000 peserta didik yang mendaftar setiap awal tahun ajaran baru. Bisa diperkirakan bahwa setiap tahunnya jumlah tersebut bisa saja meningkat.
Man Sidoarjo memiliki sejumlah ekstrakurikuler di luar jam sekolah yang mendukung potensi minat dan bakat siswa-siswinya. Adapun ekstrakurikuler tersebut antara lain pramuka, PMR, paskibraka, marching band, banjari, qiraah, paduan suara, nasyid, band, teater, jurnalistik, takmir, badminton, futsal, basket, voli, dan lain-lain. Dalam Hari Besar Nasional, Man Sidoarjo juga menggelar acara upacara untuk merayakannya, seperti upacara 17 Agustus, hari lahirnya Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Untuk perayaan Hari Besar Islam, Man Sidoarjo kerap menggelar acara untuk merayakannya, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Pondok Ramadan, dan lain-lain. Mari bergabung dengan Man Sidoarjo. Mantap, hebat, bermartabat.